Halo coy, halo guys. Oke, kali ini guys, saya mau memasak tempe dengan cepat tanpa ada yang terselipkan sedikit pun. Biasanya kan orang tuh kalau mau masak tempe, bawangnya itu ini harus dikupas dulu. Kalau saya itu enggak, langsung aja digerus. Nanti kulitnya ngupas-ngupas sendiri. Namanya juga cara cepat ya. Oke, kita mulai. Kita ambil contoh tempenya itu 4 potong aja. Ini. Kita potong jadi 4. 4. Oke. Sudah. Tuh kan? Nah, ini kan. Ini ngelebek sendiri. Ngelebek sendiri. Baru kita buang. Kita kasih ini bumbu seperti Royco, kita kasih merica. Oke. Dan terus air sedikit aja. Rendam mungkin sekitar 1 menit aja atau 2 menit. Kemudian kita siapkan wajannya. Oke, sudah panas. Kita masukkan saja. Tempenya guys, kita gemblongkan satu persatu ya. Sesuai oke, kita balik tempenya. Ini udah matang, ada gosong guys. Gosong tempenya guys. Tak tinggal kamar mandi guys. Aduh, gimana ini? Tapi tetap tak makan ini. Enak kok. Ya, nggak pahit ini. Enak. Tetap enak. Semuanya itu tetap enak. Ini udah matang tempenya. Tohmial menggoreng tempe dengan gosong. Aduh gosong, ini gosong deh. Ini gosong tuh panas. Gosong deh. Tapi ini tetap enak loh. Coba kita buka ya. Aduh. Coba kita lihat gitu. Artinya pas. Oke lah. Oke, terima kasih.